semua, kembali lagi di channel Terobos Af Indonesia. Gua Artes atau semua yang datang, guys. Kita kali ini mau reaction video pertama gua main Stumble, guys ya. Guys, bisa enggak sebelum video ini mulai kalian bisa enggak buat video ini menjadi 9400 like seperti video pertama gua ya, guys ya. Kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga, dan jangan lupa juga subscribe channel kerja gua Artes dan skripsi. Langsung ke videonya. Guys, jadi di sini itu kan channel gue nih ya, dan makasih banget kalian yang udah subscribe, udah 449.000 subscriber loh, gila itu cepet banget ya, nggak nyangka. Makasih banget ya buat kalian semua ya, kan banyak banget nih video Stumble guys ya, dari yang ini nih pas gue ke Bandung itu kalau nggak salah yang ini sama ini, empat ini kayaknya deh. Rating shortcut ini yang pertama bukan? Iya, ini yang pertama aku rating semua shortcut di Stumble guys. Terus ini ada Stumble guys tapi semua orang pakai skin spesial. Aku dapat semua skin legendary di Stumble, aku dapat semua skin legendary. Nah, terus ini yang pura-pura makan pedas untuk ngeprank si Haul ya. Tapi sebelumnya gue udah main Stumble. Ya itu apa? Kalau misalkan kalian lihat ini ada Roblox. Pasti Stumble udah akhir enggak? Gua waktu itu masih main Roblox sama Stumble. Sekarang Stumble semua. Siapa yang setuju kalau misalkan gua main Minecraft, guys? Komen di bawah, guys ya. Apakah gua main Minecraft atau enggak? Kalian main Minecraft enggak? Coba kasih tahu gua. Sini ada Stumble dan Roblox juga banyak. Roblox terus terbagi, ini live Stumble. Di sini di bawah ada Stumble dan Stumble yang pertama itu live sebenarnya. Tapi live kan sebenarnya ya live stream bukan video. Ini video Stumble guys, tapi aku harus gacha legendary setiap aku kalah. Dulu itu di pikiran gue tuh kayak, wah, legendary nih, legendary susah dapetinnya. Sekarang dan gue pengen lihat perbedaannya apa sekarang sama, ya sekarang sama pas pertama kali gue main Stumble ya guys ya. Oke, dari yang pertama yang di video yang di sini itu sekarang ya, yang sekarang tuh gue ada 3150 token sama 4300 gems ya. Itu sisa karena ya token saya gue udah gak butuh lagi ya. Dan kalau di video ini gue ada 135 token doang sama 20 gems doang. Oke, dulu gue belum pay to win ini guys. Kembali lagi di channel. Buset, suara gue kenceng banget ya. Oke, ini gue udah pakai headset ya, jadi udah agak aman harusnya. Of Indonesia gua. Sabar guys. Ulang dari awal. Halo semua, kembali lagi di channel Terobos Af Indonesia. Gua Artes atau semua diangkat. Nah guys, kita kali ini mau coba main Stumble guys ya, meskipun channel yang namanya United Roblox of Indonesia. Kayaknya dikitanya ganti guys ke United Stumble. Enggak apal gua ngomong apaan. Dan gua enggak sendirian guys, gua ditemenin sama Kak. Oh iya, kita ada Kak Acep juga ya. Halo. Dan ini gue kupluknya tuh masih kupluk gue yang lama yang sekarang udah rusak. Enggak rusak sih. Gue masih ada sih ini kupluknya sih. Masih ada ini. Ya ini masih ada ini. Nah, masih ada. Tapi ini gue pakai kebalik karena di bagian depannya sini sama, dan ini gue di sini ada jerawat dikit ya. Depan sini tuh ada kayak gue nuangin ini kayak saus gitu deh. Sekarang udah hilang gak sih? Kayaknya udah hilang deh. Iya udah hilang. Dulu tuh kayak ada di depannya gitu. Ada. Kan kalau depannya kayak ada ininya tuh. Ada begini, tapi di sini enggak ada kan. Hai, balik gitu. Hai. Apa kabar? Hai, Sobat Turi. Oke guys. Jadi kalau gini sebelum minum lanjut untuk like, comment, share, dan subscribe. Like guys. Langsung ke video. Intronya mah enak sih lagunya ya. Jadi setiap kali gue main dari ini kalau misalnya gue ngomong, gue pause aja biar kalian gak bingung lah ya. Tadi kalau ya, intronya gue sih suka sih, ya makanya gue pake intronya. Kalau misalnya gue kalah di game itu, gue harus gacha ya. Harus gacha yang epic ini ya. Yang epic ini, gue udah nyampe 135 doang. 135 kecil itu guys, kecil ya. Nggak dibanding sekarang ya, oke, yang udah kita ngabis ribuan. Terus kalau misalkan kurang, ya gue gacha terus. Awal gue bakal gacha dulu guys, gue bakal gacha satu dulu guys. Untuk pemanis ya, untuk pemanis. Gue bakal gacha dulu. Dan kok waitingnya lama banget. Dulu tuh satu-satu kita guys ya. Sekarang itu kita udah satu kelamaan jadi kayak 10 10 10 10 10. Sambil guys emang sering ngebug gini guys. Semoga ya dulu masih ngebug begini. Spesial. Wih Kacip keren gua. Dulu masih ngebug banget sampai dapat error. Kacip dapat error. Sekarang untungnya udah enggak lagi sih ya. Ya ampun, kirain dapat spesial ya. Nah, oke, okay. Please spesial. Spesial. Spesial kaki dari juga enggak apa dah. Sama dia bilang kan, Kacip kan bilang, "Ush, dapat spesial ya." Sekarang tuh gua kalau dapat spesial tuh kayak bodo amat gitu kan, karena kita udah punya semuanya. Sombong dikit ya guys ya. Sombong dikit kita. Dikit banget lagi spesial. Sumpah, sebelahnya legendary, sebelahnya spesial. Sebenernya bagi yang gak tau, ini tuh epicnya 8%, legendary 11%, spesial 1%. Gue dapet gura. Guys, di sini gue main sama Kacip. Tapi kalau kita play, kita main sama orang random. Dan ada juga kayak bot-bot gitu ya. Jadi ya benar. Bot. Jadi ternyata artis yang baru pertama kali main sudah pintar guys. Udah ngerti. Gue mau main aja. Cepet bot biar gue menang. Ayo Kacip masuk 29.
dulu ya skill gue emang beda banget sih. Dulu tuh kalau misalkan mau menang ya harus lawan bot. Kalau sekarang ya gak perlu sih, santai sih. udah rata-rata lah skillnya. Gue gak bilang ya, mungkin dia rata-rata dikit ya, dia rata-rata dikit aja lah. Gak sebanyak banyak, nanti takutnya meroket untuk berdah. 9760 sama guys, buat video ini menjadi 5000 like. Kalau misalkan kalian mau gue main Stumble Guys lagi dan ngebuatin challenge-challenge, kalau misalkan kalian mau kasih gue challenge, kalian komen di bawah guys challenge-nya apa. Feeling gue sih Stumble Guys tuh challenge-nya seru-seru guys. Seru-seru. Yes. Ya, feeling anda benar. Gue di sini udah ngelakuin banyak banget challenge. Kalau misalkan kalian mau, ini judul yang ini judul yang ini judul yang ini judul yang ini, dan ini judul yang ini. Ada 6 tuh di guys di script. Judulnya ditulis masing-masing itu ya. Oke. Okay. Ya, Fall Guys tuh bagi yang enggak tahu itu kayak Stumble Guys. Fall Guys tanpa di atas karena dia bayar. Stumble Guys. Ya, ini gue belum waktu itu Fall Guys tuh masih bayar. Sekarang tuh kan udah gratis waktu udah gratis ya. Dan keren sih. Jujur keren, Nick gue suka sih. Kita lagi gratis, dulu tuh masih bayar dong. Kan gue alergi pedes, mohon maaf. Saya alergi buang. Ada yang namanya Turude. Hampir jatuh. Gue kena. Kacip di mana Kacip? Aku di bersama para Jamaludin dan yang lain-lainnya dan si Turude. Gue dulu karena sudah juara. Udah. Kacip. Aduh. Sabar, kalau kita lihat dari awal nih guys ya. Ini tuh ada shortcut. Stumble guys, tapi enggak kan ada shortcut ke sini, langsung ke sana kan. Nah, kalau ke tengah ke sana kan. Ya, gue belum tahu apa-apa ini ya. Gue alergi pedes, mohon maaf. Gue belum tahu apa-apa. Gue lewat tengah, hoki. Ada namanya Turude. Dan ternyata gue dulu enggak cupu-cupu banget ya guys ya. Kalau misalkan kalian lihat nih ya. Aku di bersama para Jamaludin dan yang lain-lainnya dan kalau kalian menang itu gue sendiri di depan. Jadi gue nomor 1 guys. Padahal di sini tuh bukan bot, ini Turude bukan bot. Ini bukan dia bukan bot kayak ini. Dek, gue duluan. Karena sudah juara. Udah, juara 1 guys. Ternyata dulu gue udah jago juga ya. Wah, bakat guys, bakat. Ada namanya Fun gak Cip? Mana? Sosok Fun gak? Jadi cowboy itu dia. Iya, jangan-jangan Fun ya. Fun XJZ. Ini sih kayaknya orang Indonesia semua, Kartes. Kalau ya, misalkan kayak, ini beneran sosok. Kayaknya orang Indonesia. Bener sih, kayaknya orang Indonesia semua. Pertama, ada AVDR. Terus ada Musti kok beban. Yang namanya Musti, kasihan banget. Jadi beban berarti guys ya. Terus ada juga, tadi kayak ada nama yang lucu deh. Yang Turude, itu ada namanya Pacar Uti. Ya ini orang Indonesia semua ini. Pas Stumble Guys lagi booming banget, semua orang main. Ketemu dalam game lucu sih. Ya gitu-gitu. Sofan nonton video ini terus ngomong, Tes, lu ketemu. Sabar, ini kayak gue abis makan ya guys. Gue udah lupa, ini kenapa ada nasi di sini ya. Ini kenapa ada nasi. Terus dan dulu gue masih behel. Udah enggak? Tes, lu ketemu sama gue di game. Gini Tes, gini Tes, gini dong Tes. Gini, itu ada nasi ya. Iya, siapa tahu kan. Please, aku pengen dapat map yang gak terlalu susah. Karena saya baru main game ini. Gue pengen water slide, ayo. Gue belum merah. Oh ini seru Kartes. Ini apa nih? Ini seru Kartes. Ini game ngeselin karena ini tim. Semua game yang tim ngeselin guys. Menurut gue ya, semua game yang tim ngeselin. Iya, itu menurut gue. Pagi, kita harus kayak pasti ada satu orang yang beban. Wah, kita beda hati. Kita musuhan. Ya kalau jadi kita bagi yang enggak tahu sampai sekarang kalau misalnya kita beda party terus dapetin kalau kita sama party misalkan pasti 2 orang. Terus kita yang tim itu udah pasti musuhan. Kalau misalkan 2 orang doang, kalau misalkan 3-4 enggak tahu. Terus kayak ngambil bendera musuh gitu caranya. Oh, capture the flag. Iya. Oh, ngerti gua. Ini keren sih. Oh iya, BTW guys, gua lupa ngomong kalau ini videonya itu tanggal 26 Mei. Sekarang itu 9 September 14 September. Ya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, saya 14 September. Pas gue rekam ini tuh 14 September ya. Pas gue upload tuh harusnya di tanggal 16 ya. Ini kita ada berapa bulan? Jadi berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Gue udah 4 bulan main Stumble Guys. Gak kerasa loh. Gak kerasa 4 bulan main Stumble Guys, teman-teman. Oke. Betul sekali. Jambun. Gue ngendakin orang. Benderanya ada 6. Dulu gue belum tahu trik-triknya ya. Halo Kacip, gue di belakang lo Kacip. Belum ada emote gue. Der. gue jatuh. Ayo, bendera gue 6. Aduh, 5 berturun. Ayo, naikin lagi. Ayo, bisa ya. Gue dijatuhin. Aduh, beda 1. Timnya ada imposter. Yes. Menang. Yes. Padahal udah over. Yes. Ada skin masih sama special. Ya. Kita gak satu tim aja sih. Ada skin spesial, Kacip. Siapa? Samurai. Aku udah jatuh ya, udah. Dulu sih kayak, wah samurai. Sekarang, samurai spesial gak? Samurai kayaknya common guys. Jatuh ya? Belum, tim gue tadi. Coba kita lihat. Jatuh gak sih dia? Harusnya gak jatuh sih. Tadi seinget gue gak jatuh sih. Sabar. Tuh,
samurainya spesial kacip. Tadi ada ya, samurai. Ada yang skin spesial. Kita gak satu. Dia ini samurai kan. Kalian lihat ini samurai ya. Aja sih. Ada yang skin spesial kacip. Kan samurai sama akil bah siapa udah gitu kan. Ya, udah jatuh ya. Belum, tim gua tadi. Terus kok jadi stumble? Oh, dia pakai mod. Dia pakai mod enggak sih? Itu curang enggak sih, guys? Gua enggak tahu deh. Coba komen di bawah, guys. Gua enggak tahu itu ngebug atau curang atau gimana. Ayo Kartes, kamu harus menang. Santai Kacip, gua kalah. Gua di belakang nih. Coba santai Kacip, santai Kacip, santai, santai. Menang. Ingat Kacip 4S senyum. Oh my god, Akil. Game pertama gue menang loh. Gue baru ingat game pertama gue menang. Coba menang, dia menang. Menang ya. Nice. Guys, kalian wajib like sama subscribe, guys. Ayo. Apakah Artes bisa shortcut atau tidak? Oh my god. Mbak, gue jatuh. Gak bisa. Enggak gitu juga Kacip. Dulu tuh kayak seorang kata sahabat, kayak sekarang udah gampang banget. Dorong juga. Aku enggak tahu ini cara main. Gua jatuh lagi. Kayaknya gua udah kalah sih. Udah pasrah ini. Cupu banget mulu sumpah. Guys, pokoknya kalian tuh enggak boleh ngatain orang cupu kecuali kalian ngatain diri kalian. Kayak ini cupu banget, guys. Siapa sih ini cupu banget? Ini siapa sih yang main cupu Artes Uri? Siapa itu Artes Uri? Cupu banget nih. Siapa itu Artes Uri? Siapa itu ya Artes Uri ya? Siapa itu ya? Nama gua belum ganti loh dari dulu. Gua mau shortcut jatuh mulu. Udah deh. Yang menang Kacip. Aduh, dia menang loh ronde. Oke guys, jadi karena Kacip menang, gue bakal gacha ya guys ya. Kita langsung gacha 2 ya. Kita langsung gacha 2 deh guys. Dulu kayak irit-irit 2, 1, 2, 1. 2 langsung. Karena 10. Aduh, singa lagi loh. Duplikat, kalau duplikat gimana? Yes, legendary. Wih, mantap kan. Itu legendary pertama kan. Tapi gue dikasih refund. Gue dikasih refund duplikat. Berarti kalau gitu kita gacha lagi guys. Karena ada dikasih refund duplikat, kita gacha lagi. Kayak lagi. Hampir dapet. Sebelahnya spesial. Sebelahnya spesial. Hampir dapet. Itu legendary pertama gue. Kayaknya gue harus pakai panda lagi ya. Ya, nanti bakal ada video. Pokoknya pakai skin pertama di Stumble guys. Ninja jadi kungfu panda. Guys, gue mau dengar. Ini tuh, kita kan gue panda. Kacip kan ninja. Berarti kita jadi kungfu panda. Itu jokes original gue. Bukan Kacip ya. Ya, itu kenapa gue bilang itu jokes original gue 100%. Itu karena itu pas tadi rekaman tadi pause, itu Kacip yang ngomong sendiri. Itu Kacip yang ngomong. Kacip yang ngomong, ih lu kan panda, gue diinjak jadi kumpul panda dong. Jadi kita banyak buat lawan bot ya. Panda gue hippie tuh. Suka panda, tolong ya, kamu di depan saya. Oh enggak lah. Diri kamu. Kan saya kumpul panda suka makan, berarti kan saya di belakang. Oke. Okay. Bodoh amat, gue ketawa sama jokes sendiri. Gue kan kumpul panda suka makan, jadi gue di belakang. Gue ketawa sama jokes gue sendiri, bodoh amat. Ini namanya game tumbal. Iya, game tumbal. Saya dari jatuh. Tadi ditumbalkan terus ya teman-teman. Gue jatuh. Ya ampun. Lompat semua, jatuh semua. Oh, ini kayaknya yang ini deh. Kan karena buat semua jadinya ini banyak yang gak lolos ini deh. Karena lewat tengah. Ini kan ninja anda. Ninja anda jelek. Oh gitu. Ninja anda jelek. Itu lihat jatuh semua. Jatuh semua. Menyorkan semua. Ayo. Gue menang lagi nih deh. You win. Ayo. Ini pun tinggal kanan langsung. Tunggu saya kuku panda. Iya salah jalan. Gue mati. Oh my god. Kamu siapa? Gue mati. Kacip di mana Kacip? Gue masih jauh banget, gila parah. Kacip di depan. Mana ada jauh orang lu di depan gue. Nah, ini kita ke jungle roll. Ini Kacip, gue tau. 3 game pertama gue menang, guys. 3 game pertama dari 3 game pertama, 2 gue menang. Meskipun lawan ada bot semua. Tadi dia tuh selalu bilang kalau dia tahu shortcut-nya, tapi dia enggak bisa ngelakuinnya, guys. Kalau sekarang tahu, kalau sekarang gue tahu beneran. Oh my god. Ini Kacip liatin gue nih. Oke. Okay. Jadi ini tuh kayak kapal gitu ya. Cupu banget. Kalau Artes bisa. Apaan sih Tes? Cupu banget gila. Ih, gue ngeliat ini gue cringe banget. Masih ada berapa slot? Dulu gue bisa. Dulu gue jarang double jump, sekarang gue udah sering. Ya. Jadi kayak double jump kan lebih cepat kan. Somomat dulu. Gue dulu somomat. Iya, kena bola. Sombong. Dia yang itu berhasil shortcut dikit sih, berhasil shortcut dikit doang tapi. Sebenarnya enggak usah cari aman tuh bisa itu. Oh, kiri langsung kanan ke bendera harusnya. Wan bernama Ova. Kena. Kebental gua. Oh, no, saya juga kebental. Oh my god. Cukup banget gua. Iya, pada ngikutin Kacip. Lah, iya gua kebental keluar Kacip.
kitanya tuh gak sabar. Ini gue gak sengaja ini guys ya BTW. Ini emang gue dulu cipu ini guys. Jadi lu tinggal kayak gini kan. Begini. Tuh. Apaan sih? Itu gak lompat dua kali itu bukan shortcut. Kalau cuma lompatnya cuma lompat dua kali cuma sekali doang. Sama nanti gue pengen baca-baca komennya sih ini. Video pertama. Itu sebelahnya legendary mulu. Bisa guys, gue bisa gacha satu lagi. Lagi satu lagi. Iya, legendary bisa kali. Legendary bisa. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak dapet deh legendary deh. Spesial. Ya, udah lewat spesialnya. Enggak dapet legendarinya. Gue saran atau shortcutnya di Reju Gaming aja biar terus banyak latihan shortcut biar tambah jago. Oh santai, sekarang gue udah bisa shortcut dengan belajar sendiri dan karena review shortcut, konten review shortcut gue jadi bisa pakai shortcut. Keren banget Bang Artis intro barunya, semangat terus. Sebenarnya intro barunya itu udah agak lama ya guys. Ya itu udah dari ini udah belum? Itu udah juga. Ini udah belum? Kayak gue gak tahu, coba komen di bawah aja. Semangat bikin videonya Bang Artis. Iya, makasih, kita like dulu. Pengen banget mabers sama Bang Artis. Kalau misalkan ada Maulana masih nonton, komen di bawah. Jatuh bersamaan Bang, semangat terus. Jatuh bersamaan kapan? 400.000 subscriber. Terima kasih, kita like dulu. Emang konten mau request konten prank, tapi lebih ke berkreasi lagi. Lagi. Jadi gak ngerti gue. Agak susah bahasanya. Semangat konten mau request konten prank, tapi lebih berkreasi lagi, jadi nggak dapet melulu. Oh iya ya, yes. Tapi sekarang review Simon Says sama Demon Says terus sih guys, karena ide gue agak habis. Kalau misalkan kalian ada ide konten, komen di bawah aja guys. Ide gue sudah agak mentok ya. Makasih banget bikin konten. Iya makasih Wahyu Ipin. Hai Kartes, semangat ya buat videonya. Terima kasih. Ini udah 352. Kalau misalkan gue baca semua agak gimana ya guys. Enggak sih, kadang-kadang tuh gue baca kalau misalkan gue gabut gitu-gitu ya. Dan kayaknya ya video sampai situ aja. Makasih nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Dan nyalakan juga subscribe channel Kartes, like, subscribe. Bye semuanya. Bye-bye.